Sebelum dibuka secara resmi Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-38 Kalimantan Timur tahun ini, terlebih dahulu kafilah 10 kabupaten kota menggelar defil di halaman panggung utama Masjid Agung Sultan Sulaiman Tenggarong pada Minggu 22 Mei pekan kemarin. Masing-masing kafilah 10 kabupaten kota termasuk Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah memperkenalkan kontingen kepada seluruh masyarakat kota Tenggarong saat berada di area pembukaan MTQ. MTQ ini dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan ditandai penyerahan piala bergilir kepada Bupati Kukar Rita Widasari serta pemukulan beduk. Intinya bahwa cita-citanya secara niat baiknya itu adalah bagaimana Islam itu benar-benar merasuk ke dalam seluruh jiwa raga umat muslim. Tak hanya itu saja, acara pembukaan juga dimeriahkan dengan ratusan penari massal yang diikuti sejumlah komunitas sanggar tari, mahasiswa serta pelajar di Kota Raja Tenggarong. Dari Kutai Kartanegara, Feruz Zabadi memberitakan.